Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat kakak studio semua. Malam ini kita mau mereview nih blazer yang dia sistemnya outputnya kolektor ya sahabat ya. Jadi kalau kolektor itu nanti finalnya nggak usah pakai apa isolator, nggak apa-apa karena nanti ya outputnya kolektor. Ini kita lihat kolektor bertemu kolektor, kolektor lagi nyambung jadi satu, kolektor lagi, kolektor lagi. Jadi ada mono berisi 4 final. Ini mono. Ini output untuk speakernya. Sini dia. Jadi sistemnya seperti itu. Yang biasa umum kan dia menggunakan out emitter, contoh yang ini outputnya emitter, ini emitter ke sini kapur, kemudian emitter sini kapur ke sini. Kalau ini kolektor, terus harusnya masuk dari mana gitu? Dia masuknya dari kaki emitter, masuk arusnya dari sini ke sini ke sini, emitter sini ke sini, emitter gitu. Jadi input tegangannya justru dari kaki emitter. Kalau basis tetap sama. Oke. Sementara itu dulu. Apa sih keunggulannya gitu? Ini yang jenis out collector ini sering kita pakai, bassnya lebih dapat sahabat ya, dibandingkan yang out emitter. Kelebihannya itu aja lah. Man resikonya ya agak panas. Di final itu agak panas dia karena bassnya lebih nendang lah, semono kuwi lah. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan assalamualaikum.